Viral polisi teriak, polisi goblok, kerekannya karena terobos rombongan delegasi KTT ASEAN. Media sosial dihebohkan dengan sebuah video seorang pria yang diduga seorang anggota polisi berteriak, polisi goblok, ketika mengamankan iring-iringan delegasi negara yang hendak menghadiri KTT ASEAN. Dalam video viral tersebut, momen itu terjadi ketika anggota Korlantas Mabes Polri menutup sementara lingkar Semanggi menuju Jalan Jenderal Sudirman. Seluruh kendaraan yang berasal dari lingkar Semanggi dihentikan, lantaran ada iring-iringan delegasi negara yang akan melintas. Namun, rekayasan lalu lintas yang dilakukan anggota-anggota Korlantas Mabes Polri justru dikacaukan oleh polisi yang mengendarai mobil PJR. Mobil PJR itu justru menerobos penjagaan hingga hampir mencelakakan rombongan patwal dan delegasi yang melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Jenderal Sudirman. Momen peristiwa tersebut ditanggapi dengan emosi para polisi yang berada di lokasi. Mereka mengumpat anggota polisi yang mengendarai mobil PJR. Sejumlah anggota polisi yang mengamankan di tepi jalan berusaha menghentikan mobil itu. "Woi, polisi goblok, woi, minggir," teriak salah satu polisi. Tak diketahui waktu kejadian ataupun siapa sosok polisi di balik kemudi mobil PJR itu. Begitu juga dengan anggota polisi yang mengumpat polisi yang mengendarai mobil PJR. Hanya saja, video itu kini viral dan menjadi lelucon warganet di media sosial. Beragam tanggapan masyarakat mengisi kolom komentar postingan video tersebut. Sampai jumpa.